selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Prediksi West Ham versus Liverpool. West Ham akan menjamu Liverpool di pekan ke-35 Premier League 2023-2024. Pertandingan West Ham versus Liverpool ini akan kick off Sabtu 27 April 2024 jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Pada pekan ke-6 musim ini, West Ham kalah 1-3 di kandang Liverpool. Gol-gol Liverpool dicetak oleh Mo Salah menit ke-16 lewat penalti. Darwin Nunez menit ke-60 dan Diogo Jota menit ke-85. Satu gol West Ham diciptakan oleh Jared Bowen menit ke-42. Catatan pertemuan di Premier League, West Ham menang 10, seri 10, Liverpool menang 35. Prediksi Mimin, Liverpool menang 2-0. Gol dari Nunez dan gol Cody Gakpo. Tulis prediksi kalian yang lengkap seperti Mimin ya, karena Mimin punya 200.000 buat kalian yang tepat dan lengkap menjawabnya. West Ham menunggu, Klopp minta Liverpool lekas bangkit. Para pemain Liverpool pastinya terpukul setelah dikalahkan Everton. Namun karena West Ham United menunggu akhir pekan ini, the Reds harus lekas bangkit. Posisi Liverpool masih bisa melorot ke urutan ketiga mengingat Manchester City di posisi itu cuma berselisih 1 poin dan punya 2 laga simpanan. Dengan demikian, peluang juara Liverpool mengecil kalau tidak boleh dibilang habis. Apalagi lawan-lawannya dihadapi di 4 laga sisa juga tidak mudah, seperti West Ham United, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Wolverhampton yang punya misi masing-masing. Lawan terdekat Liverpool adalah West Ham di London Olympic Stadium Sabtu 27 April malam waktu Indonesia Barat. Jika kalah lagi, Liverpool tidak cuma kian tertinggal, tapi juga terancam posisi 4 besar oleh Aston Villa dan Tottenham Hotspur. Oleh karenanya, klub meminta anak asuhnya untuk melupakan hasil buruk di derby Merseyside dan bangkit untuk meraih kemenangan di markas West Ham. West Ham mungkin sudah menunggu kami dan siap menerkam kami hari Sabtu nanti. Namun mereka berharap mentalnya, tapi kami terus bangkit untuk menghadapi laga tersebut, ungkap Klopp. Arne Slot terang-terangan ingin latih Liverpool. Pelatih Feyenoord Arne Slot terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menjadi manajer baru Liverpool. Dia memiliki keyakinan bahwa kepindahannya ke Anfield akan terwujud. Liverpool saat ini memang lagi getol berburu manajer baru. Mereka butuh pengganti klub yang akan pergi pada akhir musim ini. Kini Slot mengutarakan keinginannya mengambil langkah baru dalam karirnya. Pria asal Belanda itu ingin menjadi manajer baru Liverpool. "Saya ingin menjadi manajer baru Liverpool. Keputusan saya sudah jelas," kata Slot kepada ESPN. Slot juga mengungkapkan kedua klub sedang dalam proses pembicaraan. Dia yakin kesepakatan bisa segera tercapai. Feyenoord dan Liverpool sedang dalam pembicaraan untuk bernegosiasi. Saya tunggu hasilnya. Slot masih punya kontrak dengan Feyenoord sampai tahun 2026 mendatang. Dia yakin kalau Feyenoord akan bersedia melepasnya. "Saya yakin Feyenoord akan mengizinkan saya bergabung dengan Liverpool karena ini akan menjadi sebuah langkah besar bagi saya," tambahnya. "Ada negosiasi yang sedang berlangsung antar klub. Saya di sini menunggu. Saya senang di Feyenoord, tetapi Liverpool akan menjadi kesempatan yang luar biasa bagi saya." Permintaan maaf Jurgen Klopp usai Liverpool kalah dari Everton. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp meminta maaf kepada seluruh supporter The Reds usai dikalahkan dalam derby Merseyside kontra Everton. Saat ditanya apakah Liverpool mampu meraih titel juara di Liga Inggris musim ini, Klopp hanya bisa menjawab singkat. "Arsenal dan Manchester City pasti mengalami momen yang sangat buruk," kata Klopp dilansir dari Sky Sports. "Saya tidak tahu, saya hanya bisa meminta maaf untuk hari ini kepada masyarakat. Kami seharusnya melakukan yang lebih baik, tetapi kami tidak melakukannya," kata Klopp. Klopp kemudian mengatakan kepada BBC Match of the Day bahwa tempat Liverpool di 4 besar masih belum aman.
Tapi sementara Spurs yang berada di peringkat kelima kini memiliki 2 pertandingan tersisa. The Reds unggul 14 poin dari mereka dan masih harus memainkannya di Anfield. Meskipun Mo Salah, Alexis McAllister, Darwin Nunez dan lainnya kembali ke tim Liverpool, The Reds tidak pernah benar-benar berkembang. Pertandingan ini selalu menjadi pertarungan besar dan menurut saya kami tidak boleh kalah, tambah kapten Liverpool Virgil van Dijk. Tetapi kami berhasil melakukannya dan sekarang kami harus bangkit dan bersiap untuk kick-off lebih awal pada hari Sabtu. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.